mundur. Posnya dekat di sebelah sana. Sama saya ke Bandung. Ya, yang tadi lo yang tak apa? Kira-kira resikonya apa? Saya nggak lihat ke sana. Tolong, resiko terburuk apa? Ada indikasi untuk longsoran susulan menuju ini, sehingga masyarakat yang ada di atas rumah-rumah yang dekat dengan patahan yang sekarang, karena sudah kelihatan sekali patahannya, itu kami sudah evakuasi menuju ini. Oke, yang sisanya Pak? Sisanya yang di belakangnya kami lakukan pendekatan untuk segera dievakuasi bersama dengan Pak dan tim. Oke, Pak, kami sudah siapkan untuk yang mau pindah. Yang mau pindah, tapi saya khawatir terus terang jalan ini, jalannya ini juga nggak kuat nahan beban kendaraan kalau terlalu banyak. Jadi saya berharap kalau mereka sudah siap, satu persatu gantian begitu Pak. Saya berharap mobil satu saja, mobil satu yang jemput balik, kemudian lagi balik gitu. Karena saya khawatir beban jalan itu juga berpengaruh gitu Pak, terhadap yang karena kalau tadi saya lewat, saya lihat struktur tanah itu rawan sekali longsor. Jadi karena itu Pak, kalau memang ada yang sudah berkeinginan, saya berharap itu langsung aja minta kita evakuasi di sini. Kita sudah siapkan lokasi ruang untuk mereka kita evakuasi. Tolong sampaikan, resikonya sangat tinggi kalau curah hujan tinggi. Kita kayaknya yang mobil satu aja Pak ya. Saya berharap mobil satu aja karena beban gerakan kendaraan itu juga akan berpengaruh terhadap kekuatan jalan itu. Jadi teman-teman Tagana nanti biar bantu ngerayu naik motor aja ya. Naik motor nanti ngangkutnya warga dengan mobil baru. Siap. Gitu ya. Ya, terima kasih ya. Selamat bertugas ya.